cincin balik nikahnya telah berlaku di Jakarta padaku dengan mas kawin yang berupa cincin mas 2 gram tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Susi Mulia Hadiani binti Bapak Samsudin dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Dari perasaan ya namanya mau berkeluarga ya mungkin dari saya pribadi sedih karena nggak bisa ngejalanin sama-sama sama jarak sama diri saya sendiri. Mas, berarti ini sudah direncanakan atau gimana pernikahannya mas? Sebenarnya emang sudah direncanakan sebelum dari penanggapan saya hari Jumat emang hari Sabtunya saya ingin sudah ingin merencanakan cuman hal buruk yang lain menimpa ya diri saya sendiri. Kenal dengan istrinya sejak kapan? Sudah jalan 2 tahun. Ya, kita dari Polres Labuan Tanjung Priok, khususnya Satreskrim, telah melaksanakan akad nikah terhadap tersangka kami yang bernama Muhammad Suwanto. Nah, kita sebagai polisi wajibnya statusnya tersangka, namun haknya kita berikan kepada yang bersangkutan. Oke, berarti ini sesuai permintaan yang bersangkutan gitu Pak? Nah, kebetulan ada PH-nya yang memohon kepada kami dari ke Bapak Kasat sehingga kita fasilitasi. Tersangkanya ini terjerat kasus apa sih? 2003, pemalsuan dokumen.